Oke, guys, kembali lagi di channel aku, Fitri Anime Suri. Jadi hari ini aku bakal buat kue legendaris, kue yang udah lama banget. Sorry, ada iklan. Jadi hari ini aku bakal buat kue yang legendaris banget, kue dari zaman dulu, yaitu kue semprit susu. Nah, ini kenapa nggak nampak susunya? Soalnya aku warna-warniin supaya lebih menarik aja, nggak bosen dengan warna yang putih aja kayak gitu. Kalau nggak putih, coklat, putih coklat. Nah, jadi aku kasih warna-warna yang warna-warni gitu. Dan ini simple banget, resepnya cuma pakai 3 bahan aja. Kalian bisa buat di rumah dan nanti untuk kue lebaran kalian. Oke. Ditonton videonya sampai habis ya. Jadi kue semprit susunya udah jadi. Nah, untuk warna sebenarnya kalian nggak patokan juga harus warna ini. Aku cuma bagi-bagi, aku udah bagiin resepnya. Masalah warna kalian bisa bisa anu sendirilah, mau kalian warna hijau atau warna putih biasa juga atau warna-warni kayak gini. Nah, ini atasnya aku kasih gula-gulali gitu biar lebih manis lagi, karena kan kalau anak-anak itu paling suka kan manis-manis. Nah, ini tuh bisa jadi kue untuk menu kue lebaran kalian. Bahan-bahannya juga sangat mudah, cuman 3 bahan aja, cuman margarin, susu sama tepung. Kalau kalian mau ganti pakai tepung terigu bisa, cuman agak keras, nanti udah lama itu agak keras kuenya. Kalau ini kan lembut banget karena pakai tepung jagung, tepung maizena. Memang sih tepung maizena agak mahal daripada tepung terigu kan. Lalu aku di sini bakal cobain. Pasti kalian juga penasaran renyah apa enggak kan? Nah, ini kalian bisa lihat ya. Wow, renyah banget guys. Ini
masih keluar dari oven ya. Ini baru keluar dari oven, jadi agak masih panas gitu, turunnya banget. Mau kasih warna-warni supaya lebih menarik aja sih. Oke. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, jangan lupa juga. Oke, bye-bye. Thank you.